Halo teman-teman, ketemu lagi dengan channel YouTube Geral Super Toys. Kali ini kita akan melanjutkan game ini yang sebelumnya ya teman-teman. Kita membangun rumah lagi. Kita mulai ya teman-teman. Oke teman-teman, kemarin kita sudah sempat membuka 3 rumah ya teman-teman. Rumah monyet yang pertama, yang kedua rumah penguin yang ada esnya itu teman-teman. Tadi rumah monyet itu yang ada pohon pisangnya ya teman-teman. Terus ini ada juga rumah kaca, itu rumahnya kelinci teman-teman. Kita belum buka yang 3 rumah lagi ya teman-teman. Oke, kita mulai dengan rumah ini. Ini atasnya ada jeraminya ya kelihatannya teman-teman. Kita coba buka ya. Oh, ini apa ini? Ini kelinci ya. Masa kelinci ini? Binatang apakah ini? Tikus ya kelihatannya ya. Tikus tanah ini mungkin. Oke, kita suruh ngapain, kita coba lihat ya. Iya. Ini suruh memanen ya ini ya. Memanen apa ini? Padi. Mungkin padi ya teman-teman ya. Loh, tumpah teman-teman. Oh, ini nggak punya rumah soalnya kena angin tumpah. Dia ingin bikin rumah. Oke, kita mulai. Ini jerami-jeraminya ya teman-teman. Dibuat gede dulu. Kumpulkan yang banyak. Lalu oh, kita suruh potong-potong teman-teman. Potong bentuknya seperti atap rumah ya teman-teman. Sudah. Lalu kita bikin lagi yang gede. Kita kumpulkan yang banyak. Lalu kita potong lagi. Bentuknya kotak ini ya teman-teman. Oke, sudah. Lalu lagi kita kumpulkan yang banyak. Sudah banyak, kita potong lagi. Ini bentuknya apa ini? Persegi panjang. Sudah selesai teman-teman. Lalu kita mulai membangun. Oke, kita bangun dulu. Ini harus pas ini teman-teman. Oke, sudah pas. Dinding-dinding sudah ada. Ini binatang apa ya teman-teman? Seperti itu ya, apa? Kayak kelinci juga ya. Tapi kelincinya beda ini teman-teman. Kita pakai jendela yang mana teman-teman? Warnanya yang ini aja ya teman-teman. Oke, lanjut. Lalu pintunya bagus warna apa? Kita coba satu-satu ya teman-teman. Kelihatannya cocok yang ini ya teman-teman. Ini aja ya. Oke, kita mulai. Sudah selesai. Oh, kita suruh panen lagi nih teman-teman. Panen lagi. Kok nggak bisa dipanen? Oh, ini ngambili yang sudah jatuh ternyata teman-teman. Yang kemarin tumpah itu ya teman-teman. Kita ambil. Sudah selesai. Oke, sudah selesai. Kita ke rumah selanjutnya. Ini ada sapinya. Oke, rumah sapi ya. Ini sebenarnya bukan rumah ya ini ya. Ini kandang ini ceritanya ya teman-teman. Makan dulu biar gemuk. Kalau sudah gemuk kita potong. Oke, kita peras susunya. Ini kenapa ini udah bisa ini? Oh, harus dipaskan ini. Sapi perah ini teman-teman. Mengumpulkan susu sapi. Siapa yang suka minum susu sapi teman-teman? Minum susu itu sehat teman-teman. Oh, dia butuh kandang sapi teman-teman. Oke, kita buatkan kandang sapi ya.
kandang sapi bagusnya seperti ini ya. Ini kenapa ini? Kandangnya lubang-lubang. Kita benerin ya. Bentuknya seperti puzzle ya. Oke. Kita pasang satu demi satu. Sudah jadi. Lalu kita semen. Semen sampai rata. Kalau sudah rata, mungkin dicat ini ya. Oh iya benar, kita cat ya. Kita cat. Kita cat, kita cat, kita cat, kita cat, kita cat. Oke, sudah selesai. Sudah bagus. Ini apa ini? Kita potong dulu. Potong, potong, potong. Potong, 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 potong. Lagi, potong lagi. Sudah? Oh, belum selesai ternyata ini. Ini buat apa ini ya, teman-teman? Buat pagar mungkin ya. Kita lihat saja nanti, oke? Kita lihat saja nanti, teman-teman. Jangan lupa untuk subscribe, like, and share ya, teman-teman. Like sebanyak-banyaknya video ini, teman-teman. Oh iya, ini pagar ini, teman-teman. Kita paku dulu ya, teman-teman, satu demi satu biar tidak kena angin lepas. Kita paku yang kuat. Oke, sudah selesai. Kita palu. Cok, cok. Lagi. Satu demi satu. Yang sabar ya, teman-teman. Ini namanya juga membuat kandang ini ya. Rumah sapi, kandang sapi ya. Kalau binatang-binatang gini, kalau dibilang rumah kurang tepat sepertinya. Kita harus bilangnya kandang ini ya. Tapi kandang kok bagus sekali ya. Oh, ini dicat lagi, teman-teman. Kita cat sebagus mungkin biar sapinya senang. Oke, sudah selesai. Lanjut. Wah, sudah selesai ya. Oh, ini sekarang susu sapinya kita masukkan ke kotak-kotak ini ya. Masukkan ke kotak. Mungkin dikirim ya ini ya nanti ya. Oh iya, wah, bagus sekali ya ini kandang sapinya. Sudah selesai, teman-teman. Oh, ini suruh naruh di sini ternyata. Makanya kok berhenti tadi ya. Wah, langsung dimasuki sama sapinya ya. Oke, sudah selesai. Sekarang rumah yang terakhir ya, teman-teman. Ini rumah apa ini? Nggak ada binatangnya ini. Burung ya. Oh, lebah ini, teman-teman. Sarang lebah. Ini suruh nyemprot ya ini. Semprot, semprot, semprot. Kita mungkin mau memanen madu ini, teman-teman. Ini tawon-tawonnya ini ganas ini kelihatannya. Di pantatnya ada sengatnya tajam ini. Kita semprot, semprot. Ini kayak asap ya, teman-teman ya. Mungkin dia pergi dulu ya. Lalu kita ambil. Oh iya, ini panen madu ini, teman-teman. Kita ambil satu-satu ya. Siapa yang suka minum madu? Madu itu sehat loh, teman-teman, kalau diminum. Minum susu sapi terus dikasih madu, jadinya sehat. Oke, sudah selesai. Oh, ini disaring ya. Ini madunya kita taruh di botol ya, teman-teman. Oh, ini beruang, bener juga ya. Beruang itu suka madu kok, teman-teman. Beruang madu ini, teman-teman. Oh, dia butuh kandang ini, teman-teman. Kita bikinkan ya. Oke, teman-teman, kita mulai potong-potong kayunya. Ini apa ini? Apa itu? Oh, kita suruh mukul-mukul ini binatang apa ini?
laba-laba apa ini? Apa rayap ya? Kelihatannya rayap mungkin ya, di kayu kok soalnya. Kita hilangkan semua rayap-rayap ini, rayap-rayap nakalnya teman-teman. Lalu kita, oh ini namanya apa ya? Ini kayak mengikis itu kulit pohonnya dulu ya. Oke, kita pasang satu demi satu. Ini atapnya. Ini cerobongnya. Ini kita geraji buat jendelanya ya. Ini untuk pintunya, pintu masuknya. Sudah selesai. Kita pilih jendelanya yang bagus yang mana, teman-teman. Seperti biasa, kita coba satu demi satu. Untuk beruangnya biar senang. Ini kelihatannya bagus ini ya, teman-teman. Ya udah ini aja ya. Oke, lanjut. Pintunya yang mana, teman-teman? Ini ada telapak kakinya ini. Ini atau ini kayak pintu kulkas aja ya. Ini kok ada lubangnya. Kelihatannya bagus yang ini ya, teman-teman. Ini ada telapak kakinya. Mungkin ini tapak kakinya beruang ini. Oke, kita lanjut. Ini kita suruh ngapain? Bercocok tanam, teman-teman. Oke, kita turuti. Ini kenapa kok sulit sekali ini? Seperti biasa, teman-teman, bercocok tanam tapi harus ngepas-ngepaskan lagi ini. Kalau enggak susah ini. Oh, kembali lagi tuh. Lagi? Oke. Ya, masuk. Ini pohon apa ya ini ya? Singkong mungkin ya. Kita lihat satu persatu. Kelihatannya bukan singkong ya. Kalau singkong itu kan cara nanamnya bukan begini. Kayaknya batang-batang pohonnya kalau singkong ini. Coba nanti kita kan tahu nanti. Nanti kan kelihatan ya. Kok susah ini yang terakhir ini. Oke, sudah selesai. Lalu kita, oh ini tanahnya dibuat menutup lubang-lubangnya lagi ya. Oke, sudah. Ini harus sabar, teman-teman. Satu-satu itu lubangnya banyaknya kayak gitu itu. Lubangnya ada berapa ini? Ada 9 ya. Kita siram. Kita siram. Ini pohon itu ya. Kayak bunga matahari ya. Mungkin ada madunya ini. Iya, ini bener ini. Mungkin bunga matahari ini. Atau pohon mawar ini ya. Sudah selesai belum? Masih belum. Oh, sebelah sana belum. Oke, kita siram terus. Selesai. Beruangnya datang, beruang madunya. Oh, dia senang sekali ya. Mungkin nanti datangnya lebah. Oke, sudah semua teman-teman. Kita sudah membereskan semua permainan ini. Sudah kita mainkan. Jangan lupa untuk subscribe, like, and share video ini, teman-teman. Dukungan kalian sungguh berarti buat kami. Sungguh berarti buat channel YouTube Giral Super Toys. Karena jika bukan karena kalian yang mendukung, kalian yang subscribe, kalian yang menonton, video ini tidak ada gunanya. Terima kasih teman-teman buat semuanya. Terima kasih banyak. Bye-bye.